Kakak nak tukar piston ni, tiba-tiba blok baru sampai. Yo, what's up, what's up? Sama lagi kita YouTube SMC. Dan hari ni hari Jumaat. Dan sekarang ni aku tengah pening kepala sebabkan esok ada event ke PD. Lepas tu Ahad ada event ke Sepang. Iaitu Dabak Arah lah. Kalau Ahad Dabak Arah event dia. Tapi aku sekarang ni tengah pening antara aku nak bawa Dabak Arah untuk event esok atau aku nak bawa LC lah, AC Krypton. Tapi kalau AC Krypton aku kena tukar wiring. Wiring aku dah sampai dah, tapi nak membukanya, buka semua satu set. Lepas tu mono. Ha ni, aku dah beli mono baru. Kita try dulu mono ni. Sebab aku cakap itu pumping kan. Tapi lagi pun rim belakang aku ada gilung sikit tau. Tak tahulah langgar apa. Jadi pening lah. Ini aku dah beli mono full taper size 200mm. Nampak tu 200mm. Kalau LCV1 dia kena cantik 200mm, so nampak macam landai je. Saya punya motor semalam aku dah, aku sorry aku tak buat video sangat. Ni aku dah tukar lampu. Nampak tu lampu baru. Lepas tu part-part skru ni dah tukar dah. Nampak ni skru baru. Lepas tu aku nak masukkan rantai. Dan aku nak pergi beli skru gold lagi. Dan aku nak beli washel. Dan ni barang-barang sampai juga. Nampak ni. Yang ni untuk landing brake. Brake belakang. Tapi sekarang ni, yang ni aku kena cari W125 nya. Tahu mana nak cari W125. Try kita cari hari ni. Kalau enjin setakat ni, piston ada bunyi sikit lah. Tapi boleh bawa lah, tak ada masalah pun. Cuma brake depan, brake depan tak center sebenarnya. Apa tahu lah. Kalau ikutkan boleh lah, tak ada masalah pun. Tapi bila bawa dia jadi ke belak depan sikit tau. Aduh, aku kena setting brake belakang dulu. Aku baru balik kepada cek barang ni. Benda pula ni, flavor. So ni aku beli hose pro taper size panjang ni 60cm. Lepas tu dekat bawah seat pun ada sikit aku beli macam skru-skru gold. Nampak tau, skru-skru gold dengan washer. Lepas tu dengan yang ni, yang tak tahu boleh pakai ke tak. Tengok macam sama yang sebelum ni. Sebab sebelum ni aku ada beli juga, tak boleh masuk lah geng. Mana tak pergi dia, aku tak tahu tak mana. Dah geng, aku pun dah rushing kat geng. Dah barai lah, jom kita pasang dulu semua barang. Dah selesai dah. Akhir dia 90% siap. Tapi yang ni kita boleh katakan 90% lah. Yang ni bagian ni, tengok aku dah pasang. Ni cuma tinggal aku nak cap warna silver. Lepas tu body warna silver confirm dah cek awal lah. Itu sajalah. Lepas tu landing brake semua dah selesai dah. Exhaust, seat lah. Tak apa nak selesa sangat. Nanti kita akan repair balik seat. Tengok macam mana, antara aku bawa balik seat ni atau aku guna seat original. Itu je lah. Yang lain semua dah selesai. Sekarang ni aku plan, aku rasa macam aku nak cuci motor. Tapi bagi aku rehat kejap, aku letih gila dul. Tak tahu aku nak buat apa kan sekarang ni. Homie, the dash is digital, gas residual, fire and smoke like I'm leading a ritual. You bet my cash is on, I hit the gas, I'm gone, riding my wave. I've been stuck in my zone, I'm about to blast them all, sliding on faith. I've been finding my ways, grinding for days, I've been outshining the hate. All of y'all wanted for praise, stuck in a phase, later than turning a blaze. Yeah, homie, you don't want to race, nah, better to stick to your place. Yeah, want it all, I got a taste, you push on the pedal, now I got to skate. Yeah, all I ever know, put me on this throne, pinnacle, push my buttons in that motherfucker. 3 hours later. Sekarang ni kita dekat bengkel Sam. Ha, dia kata dia nak jerut motor aku malam ni. Nak buat konten macam Isa. Malam ni saya siap. Berapa nak bayar Sam? Aku sebenarnya aku minta tolong Sam kan. Boleh tak motor ni sampai kat Sepang? Kata dia tak boleh, kena buka juga. Bahaya. Eh, kita kan nak tengok mandi duduk tepi jalan. Oi, jangan buat hal lagi. Perkara tak nak berulang lagi. So aku tukar blok baru. Kalau ni kita tukar. Motor cantik-cantik, bunyi piston apa? Cer. Siapa ni? Orang tengah bergosip. Oh, kedai baru. Tak apa, nanti parking motor aku kat sini pula. Salah. Ha? Salah. Aku tak ada. Tak ada space dah kat rumah. Oh.
Dah tak ada space. Abang nak macam mana lah ni? Tak eh, bukan jauh mana pun, dekat je. Tak pakai kat sini pula. Eh, suka kau ya? Dah. Majak dia tak pesta air. Jangan. Tapi sampai tempat tu kita cakap. Oh, kena off lah. Kena off. Takut engkau rosak ke? Viewer rosak. Oh, suka kau ya? Eh, mana blok aku? Gua dah habis duit. Gila lah. Kalau tahu aku main post stroke ah. Fuh, syadet kat tu dia punya harga blok ah. Ingat murah. Tengok sikit HMC pula. Ni boleh. Kau team. Tak boleh. Judi orang lain. Oh, ya. Yeah. Aku nak bagi saya jadi judi tak boleh. Sebab dia pun minta masuk bertanding. Kalau tak aku bagi saya jadi judi, nanti aku kena kecam. Aduh. Oh, macam ini rupanya. Dalam. Tak pernah. Aku baru dapat dia motor ni, macam mana nak buka? Gila lah. Ha? Gila. 1000. Malam ni blok tu dah teruangkat. Habis tu kenapa? Jalan dah buka. Cakap nak tukar piston ni, tiba-tiba blok aku sampai. Ni nama baru main motor. Ha, pumpam tak ada guna. Nanti tunda ni juga tau. Aku kalau rap aku kena bawa, aku kena rap bawa ajak juga. Dia je boleh tunda. Tak ada alasan ni. Dia dah tunda punya. Harga lah ajak ni. 1000 kan. Blok rumah tak ada macam ni mai. Sekarang macam RM1,200? RM1,200 pun tujuan terlebih. Belanja lah ya, tongkat je. Kena tongkat dia. Mana ada? Standard je ada kan? Kalau dia tukar tongkat standard pun sama juga, tak boleh, kena potong. Kena pakai tongkat wave. Wave eh? Wave belakang eh? Tak, LC kat depan. LC kat depan. Dia ke belakang. Chris tak lama. Depan. 10 minutes later. Blok pun dah barai kan. So korang tengok lah dalam dia macam mana. Selamatlah blok aku dah beli awal. Kalau tidak, pisang. Barai. Huh. Dahsyat. Amat dahsyat. Berdosa. Kata-kata semangat. Teruskan perjuangan walaupun motor selalu rosak. Wah, itu mana betul. Sekarang ni kita nak buka. Yang ni V-Force ni kita jadikan V-Force 5R. Boleh eh? Belum. Abang semua boleh. Okey, mantap. Okey, nanti kita tukar ni. Dia punya angka kat situ. 3 hours later. Okey, so sekarang ni blok dah settle. Dah siap poting. Sampai aku tak boleh tunjuk lah poting macam mana. Ajak dah seram dah. Rahsia. Goyang. 5 kilo. Aku tak check lagi. Esok aku nak keluar ni semata-mata aku nak check suspension dia okey ke tak okey. Sebabkan aku pakai Mono Supremo, takut jadi dekat aku punya LC sama juga pumping. Tengok macam mana. So ini yang penting enjin dulu lah. Jangan enjin ada masalah. Selamat aku datang sini. Kalau tak aku datang sini, confirm melekat terus, Mat. Confirm melekat terus. Ni dah gaib. Blok-blok sekali dah gaib. Aku dah tunjuk rasa tadi. Nampak. Gaib, Mat. Bertangga-tangga lah. Macam mana lah. Takpelah, yang penting kita selamatkan ni dulu. Blok baru. Bukan aku. Bukan. Aku baru dapat tak sampai sebulan ni. Belum. Sama dia. Bukan. Jangan. Sabo. Barulah bunyi exhaust. Barulah bunyi betul. Sabar. Jangan. Kena renjatan tu. Sabar. Jap.
Sebab ni di Porsche. Tak ada, tapak ada. Tak payah, Han. Signal pun tak ada. Aku dah nak gerak dah. Sebab kan aku tunggu ajak. Ajak cakap, "Eh, aku dah sampai dengkil ni." Ah, sudah. Harap-harap tank aku punya ni tak ada masalah apa lah. Ni, semalam dia macam minyak tak turun tau. So sekarang ni jom kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak lama tak naik tu stroke ni. Tapi selepas buat dekat Sam, oh memang tak tipu lah, memang sedap lah. Seat ni aku rasa boleh diterima lah. Okay, minyak ngam. Minyak tak turun tau. Dia buka power valve ni. Buka power valve 8. 8000 dah buka. So spring apa tu, spring power valve tu dah ni, dah tukar. Betul lah. Oh, tapi betul lah. Dia punya two stroke ni lain macam lah dia punya ni. Benda layan dia. Apa sel ni? Aku kena selesa yang keadaan aku dulu.
ramai tanya pasal seat. Seat bila bawa dia rasa macam okey lah. Mungkin punggung aku ni tebal sikit lah kot. Yelah, cabi kan. Tapi kalau kalau duduk macam biasa, tak, aku tak rasa. Tak rasa macam melibatkan aku macam pakai seat kindrek. Kalau sakon tu cakap memang keras lah. Eh, kalau sakon tu memang lembut lah. Seat kindrek dia memang betul-betul keras. Kalau first model, tak tipu punya. Dia memang sebab kindrek pun daripada Thailand. So dia memang setup, mesa setup untuk Thailand punya lah. Kali ni aku sedia orang kot. Sedia ajak. Gila kau jalan jam dengan aku tak selesa lagi. Lepas tu tayar aku kempes orang belakang. Jadi apa coy? Ha. Dia macam membuang sikit. Mana dia orang? Oi. Ha. Minyak tu oh. Macam mana siap macam ni. Dorong lumba-lumba nak ni. Sawadikap. Awak. Sawadikap. Sekarang ni. Kangkup kap kuf tu kat tadi dia jam. Ah. Sekarang ni. Ah. Awak call saya pukul berapa? Pukul 11. Banyaklah pukul 11, pukul 9 pagi awak. Saya daripada Thailand. Oh, mari sini. Jumpa awak saja tau. Ai, ini. Oh, aku nak pam tayar dulu. 5 minutes later. Okey, motor dah settle masalah dah. Masalah apa gimana ada masalah kan? Tapi dia punya aku tak tahu lah. Dia punya sem buat motor aku tak tahu lah. Jai dah borak macam ni lah. Tak, selalunya aku pancul. Aku paling tepat. Paling tepat. Tapi aku cakap dengan jap nak pergi pasang motor tak? Dia terus sampai sini. Ibu aku dah tunggu. Lama ni sampai tidur ke? Aduh, aku dah bangun tidur ni jap mandi jap eh. Kejap tu lama dulu aku dah sampai dah. Haa, so berapa sampai? Sekarang ni tunggu Roy. Tunggu Roy. Roy ada masalah, fuel cord dia bocor, sumbat lah apalah. Haa, so aku tunggu lah. Dia jadi lebih kurang macam aku nak pergi ni, Kedah. Tapi dia jadi sebelum. Haa, sebelum nak gerak. Aku jadi time kena tu. Dah, tunggu jap. Apa-apa cerita, roger.